Kita disuruh masuk ke ini. Halo, anybody home? Wih, kaget gua gaming. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Hasdi dan kali ini kita akan bermain game horor yang berjudul Night Delivery. Game ini menceritakan tentang kisah horor seorang pengantar paket di Jepang, guys ya. Hal apa yang akan kita temuin di sini? Mari saja kita lihat, guys. Ini game dari Chilla Arts, guys ya, yang sama kayak Night Security, The Kidnap, ada juga yang baru itu. Aduh, gue lupa namanya apa. Delivery Man, 31 tahun, guys. Jadi umur kita itu sekitar 31 tahun ya. Use mouse WASD, press left mouse button to interact. Wah, ini gelap banget, by the way. By the way, wait, sebentar, guys. Gua hilangin yang ini, guys, ya. Yang... Oh, ada senter gua. Oke, sebentar. This is my last stop after I deliver these 5 packets. I am done for today. Oke, ini trip terakhir dia, guys, ya. Paket C. Deliver the package. Oke, kita akan antar paket C, guys. Gua nggak tahu ke mana antarnya. Yang penting kita antar paket terlebih dahulu. Please tap to open inventory. You can also switch item using mouse scroll. Oke. Kita ada paket di ruangan 206. Kalau nggak salah itu ruangan 2 itu... Oh, pantu. 2 artinya lantai 2, guys ya. Oke, kita harus ke lantai 2, by the way. Wah, ini kayaknya serem amat apartemennya, guys. Kita harus ke lantai 2, by the way, guys ya. Ini lantai 2, kan? 206. Oke, sabar. 206 di ujung kayaknya, guys. 205. Nah, di sini nih. Wah, di ujung kali ya. Paket! Kita harus bunyiin bel lah. Paket? Siapa ya? Nggak ada yang jawab, guys. Ketok, 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 ketok. Nggak ada yang jawab juga. Tokok lagi, tokok lagi, tokok lagi. Oh. Nggak ada yang jawab juga. Oh, alah, guys. Terus gimana paketnya? Kasihan gue, woi. 206 kan? Betul weh. Kaget. Oh, bapaknya lagi mabuk. Ntar lagi beres-beres, Pak. Lagi minum air ya. Ini paket, Pak. You took way too long. Kamu lama sekali katanya, guys. Oh, woi. Wih, wih, Pak, Pak, ya. Udah. Bapaknya mengamuk, guys. Katanya lama banget ngantar paketnya. Habis lah. Kita antar paket yang lain, guys, ya. Mana? Ini gua. Mobil gua mana? Ini gelap banget lagi di sini, guys. Mobil gua mana? Nah, ini. Oke, antar paket B. Yes, kita antar paket B, guys. Di ruangan mana ini, ya? Ruangan 5. Oke, lantai 5, by the way, guys, ya. Adakah lift di sini atau gua... Apa sih itu? Atau gua harus naik tangga? Oh no. Sepertinya kita harus naik tangga, guys. Ini 3 ya. Oh. Oh no. Ada sampah di situ. So, gua oh, ada lift di sini, guys. Ah, mantap. Jadi kita tinggal naik lift aja nih, guys, ke atas. Aman ya, di belakang aman, nggak ada orang yang bacok lagi. Waduh, sempit amat liftnya. Oke, gua ke lantai 5, guys, ya. Perasaan gua nggak enak ini. Udahlah, macam-macam. Oke, okay. Ya, lantai 5. Oke, okay. By the way, 502 ya, 502 nih. Pak, paket. Oh, oke. Okay. Oh, ibu, paket, bu.
ada kucing ya guys, besar banget. Thank you. Okay, thank you banget. You love cats too, don't you? Kamu suka kucing? Yes. Huh, take it and be gone. Oh, kita dapat makanan kucing. Wow. Kita dapat makanan kucing, tapi untuk apa gua nggak tahu guys. By the way, sampahnya masih ada. Yo, kita harus naik lift lagi guys. Oke. Naik lift lagi, buka. Kita ke ground ya, lantai 1 by the way. Oke. Kita dapat makanan kucing. Gua nggak tahu itu untuk apa guys, makanan kucingnya ya. Mana tahu kita harus cari kucing ya. Ya kita harus cari kucing nampaknya guys. Bentar, kucingnya ada di mana? Oke. Apa di sini bos? Cari serem banget guys. Ini gelap banget woi. Ini gelap banget woi. Ada kucing di sini. Meong. Ini gelap banget. Meong. Ini gua kemana nih guys? Oh, itu mobil gua. Walah. Bentar-bentar gua cari kucing dulu nih. Mana kucingnya nih? Meng. Meng. Oh. Selalu ada suara itu, guys. Wah. Sepedanya jatuh. Kucingnya. Mana kucingnya? Oh, bisa kesini kita? Bisa ke belakang ini? Ini penerangannya minim banget loh guys. Teman bermain. Oh meng. Ini oh. Ini anjing guys. Dia ngasih sesuatu itu. But I don't know. Apa yang harus gue lakukan ini? Gue gak nemuin kucing. Adanya si anjing. Sepertinya kita harus cari makanan anjing deh guys. Tapi gue harus nemuin kucing dulu nih. Di mana kucingnya nih? Ya kan? Oke. Gue keliling-keliling lagi. Ini balik lagi kita guys ya. Balik lagi kita. Ya wes. Gue bisa taruh dulu kan ini kan? Makanannya kan? Gue mau antar paket dulu nih. Terpaket. Oke. Okay. Makanan kucingnya di mana? Gua taruh ya. Makanan kucingnya mana gua taruh ya? Oh, ada. Ruangan 401. Ruangan 401, guys. Berarti kita harus naik lift lagi ya. Oke. Okay. Ruangan 401. Oke. Okay. Lantai 2. Lantai 3. Ini kan. Oke. Okay. Lantai 3 kan. Ya. Yeah. Kita harus naik lift. Siapa membuang sampah sini dah? Kurang kerjaan banget gak? Oke. Okay. Kita ke lantai 4. 401. Berarti di situ guys ya. Sebelah sini. Oke. Okay. Nomor 4. Okay, satu lantai saja guys. Kita naikin. Pakai lift ini. Oh, kok lama banget. Oh iya, gue lupa. Wih, kaget gue. Gak bisa. Iya. Kita harus ke lantai 5 dan lalu turun. Oh, ini ribet banget sih. Ya, di situ ada sampah setahu gue. Oke. Okay. Ada sampah setahu gue, guys. Udah. Lama banget lantai 5-nya. Nah, gitu dong. Dan gua harus turun. Wow. Nah, ini nih. Sampai ini nih. Tok-tok. Gak ada yang jawab, guys. Halo? Woi, boy. Ngapain dia, guys? Sembunyi-sembunyi. Dia takut katanya, guys. Apakah aku sendiri?
Kamu tidak takut tempat seperti ini? Paketnya udah sama dia, guys ya. Eh, oh, Mi. Oh, paket kamu nih. Ya, stop counting. Hah, gua gak tahu maksudnya apa, guys. Ya, saya mengantar paket ini. Kamu pesan nggak? Price? Kita harus ngomong ke Price. 105. Loh. I can trust you until you talk to Price. Oh my god. 105, berarti gua harus ke bawah lagi ya. Ada-ada aja nih orang nih. 105 guys ya. Oke. Kita ke lantai 1 lagi. 105. Dan gue juga belum menemukan kucing. Di belakang tuh ada anjing guys, tapi gua nggak tahu makanannya di mana. Oke, kita harus ke Price. Price itu kayaknya pendeta deh guys ya. Oke, 105. 102. Oh, apa ini? Bottle of OO. Oh, untuk si anjing kali. Iya. Untuk si anjing kali guys ya. Coba gua ke anjing lagi nih. Coba gua ke anjing lagi guys. Masih minum kali si anjingnya. Ini. Minum. Ah, betul. Dan gua harus dapat surat nih. Gohei, have you got used a new environment? You said you are doing your best to get along with everyone in apartment. Do you get along well? I know you are very kind. I hope other people can feel that too. Start with one person first. Also, it's okay to work slowly. You tend to think pessimistically. Try to think positive. By the way, how's the dog? Aikichi, was it? Oh, namanya Aikichi. Show me the dog next time, mom. Oh, ini surat, guys. Oke. Gua nggak bisa interaksi apa lagi, guys. Dan gua harus balik lagi sih. Eh, gimana cara baliknya? Sini ya? Oke. Dan gua harus ngomong ke Price. Ya, gua harus ngomong ke Price. Wih. Loh. Ini si anjing. Wih. Si anjingnya tiba-tiba di sini, guys. Siapa laki-laki tadi, guys? 105. Pak. Ah, ini price-nya kayak ngeri banget price-nya, guys. Halo. Michiru, send you here. I'm the Clovers. Okay, dia pendeta, guys. Again, I'll break his curse. Hah? Katanya paketnya kena kutuk. But I need to make an offering first before I can perform any sanctification on object. Apa katanya? Coba kita ulangi lagi. I need cash. What? Before I can perform any satisfaction on the object. Cash? Cash dari mana? Cat food. Gue harus cari kucing, guys. Itu suara apa dari tadi tuh? Harus cari kucing. Kucingnya di mana? Suara napas. Oh. Eh, ini memeng. Neng. Oh. Go, hey. How are you doing? Oh, the new apartment. This previous apartment you had to move because the resident always so kind to you. Oh, katanya kita harus pindah. Kohei itu harus pindah karena orang-orang di sini nggak baik, guys. It's okay this time. Before there were people who made a fool of themselves about disabilities and welfare, right? I said this many times before, you were in the bad one. Don't blame yourself. Also, don't be impatient about getting a job. Oh. Siapa Kohei ini, guys? Oke, okay. Gue dapat surat lagi, but
gua nggak tahu harus kemana lagi, guys. Si pendetanya. Oh my god. Gua nggak tahu harus kemana lagi nih. Gua harus cari uang. Uangnya dapat dari mana? Gua nggak bisa interaksi di sini. Dapat. Oh. Gua dapat. Oh my god. Gua dapat botol. Cuma nggak guna botolnya. Ya wes. Yang ini, weh. Ada apa ini? Dan ada orang berdiri di lantai dua, guys. Pak. Apakah gua akan ke atas untuk menemuimu, Pak? Pasti dia pergi. Kan? Bapaknya di mana? Bapaknya di mana, guys? Aduh. Si bapak lagi. Tahu di mana si bapak, guys? Dia berdiri di sini tadi loh. Apakah aku harus ke atas? Dan ini kan ada ini ya, ada sampah. Kok malas naik lift? Enggak benar ini, guys. Aku harus turun deh, turun dulu. Turun dulu aja, guys. Turun dulu aja kita. Nggak tahu dia di mana lagi si bapaknya, ya kan? Oh, kucingnya lari. Oh, jangan-jangan dia di mobil gua lagi. Aduh, suaranya ngeri banget. Gak bisa buka lagi gua, guys, paketnya, guys. Ini persis tak uang lagi. Kok nggak ada uang nih? Apakah gua kebalik ke ini? Iya. Coba gua balik lagi ke pemilik paket 401, guys. Oke, gua ke lantai 5 lalu turun. Oke. Gua ke lantai 5 lalu turun ya. Oke. Gua nggak tahu uangnya ada di mana. Dan ada laki-laki misterius tadi, guys. Oke. Ayo, ayo. Lama banget liftnya. Liftnya sempit. Sempit nih, guys. Cuma muat satu orang. Oke, aman ya. Bukan turun. Oke. Kita akan ngomong lagi. Ya, directly. Oke, dia menyadari. Kalau kita sudah berbicara dengan pendetanya, guys. Ya, dia butuh uang. Why? Of course. What the price is... Here, give is... Oh, kita dikasih uang, guys, sama si... Siapa sih? Ichi... Gua lupa namanya dah. Oke, kita dapat uang. Hati-hati dengan pria yang misterius tadi, guys, ya. Kayaknya dia orang jahat deh. Kita buka dulu dan ke lantai 1. Oke. Kita ke lantai 1 dan langsung pergi ke tempat price-nya. Oke. Here we go. Kita udah sampai di lantai 1, guys, ya. Oke. Kita udah ada uang nih. Dan kita kasih ke price-nya. Nih, price uang lu. Mata duit hitam juga dia. Oke. Okay. Michiru ya namanya. Think get away. Oke. Okay. Udah ya? Hah? Nggak cukup. Kita ke lantai atas lagi.
Wah, mata duitan juga dia ya. Oke, kita ke lantai atas lagi, guys. Lantai 5, lalu turun. Oke. Wah. Gila nih. Gue disuruh bolak-balik, padahal ngantar paket doang, guys. Oke. Ini lama banget liftnya lagi. Dan lelaki misterius itu siapa, guys ya? Nah, itu masih menjadi misteri tuh, guys. Oke, kita turun. Eh, kurang uangnya. Oke. Kita dikasih uang lagi, bolak-balik dong kita ya. Emang dah dia. Aman sih. Langsung ke lantai satu. Lantai satu ya. Oke, kita langsung ke lantai satu dan ngasih uangnya ke Price. Oke. Dan untuk kucingnya udah ya guys ya, untuk anjingnya sudah. Jadi gua nggak tahu lagi setelah ini kalau nggak diterima gua nggak tahu lagi harus ngapain. Ah cukup katanya. Ah untung saja. Oke. Oh dia mulai ritualnya guys. Ritualnya apa weh? Dan udah gitu doang. Dibaca-bacain paket ya guys. Oke. Dibaca-bacain paket deh. Aha. Lurus ke atas ke lantai 5 terus lantai 4 guys turun. Baca-bacain gitu doang paketnya. Sudah. Oke. Ayo. Dan kita kasih paketnya ke Ichiru ya guys ya. Oke, paket B 2 paket. Habis ini berapa paket ya? 3 paket sudah kita antarkan. Tinggal berapa paket ya? Gue nggak tahu sih berapa banyak. Oke. Oke. Sudah. Yep. Oke, tak ada yang mencurigakan di sini, guys. Nah. Ya kita ke lantai satu ke mobil kita. Wah, ini nih. Oke. Kita ke lantai satu ke mobil lalu ngambil paket yang lain. Oke. Mudah-mudahan ya, gua berharapnya laki-laki tadi itu baik, guys ya. Kalau jahat mah wah. Berabi gua nih. Bisa berabi nih, guys. Mana sih? Eh. Ada dua paket lagi, guys. Paket E sama paket D. Yang besar aja deh dulu ya. Ini ruangan mana nih? Oke. Ini ruangan 305. Ah, sepertinya bisa naik tangga deh. Ini naik lift bukannya sebentar malah lama guys ya. 305. Oke. Mangan. Nice. Gua ke ujung sih. Ya. Gua ke ujung ya. 305. Tadi yang mana yang marah-marah ya? Tadi yang marah-marah yang mana ya? Gua lupa 301 kali ya. Oke. Okay. Kak. Kan jawab, guys. Oke, okay, buka dia, guys. Halo. Masuk ini. Tuh, guys. Aku bisa gerak lagi. Aduh. Wah, pintunya kebuka sendiri. I'll be right there. Kita disuruh masuk kah ini? Halo? Anybody home? Wih, kaget gua gaming. Hey, mbak, mbak, ini paket lu mbak. Hey, what are you doing? That package? It's a bed frame. You're gonna help me build it, right? Controller. Raindrop.
drop top, drop top. Smoking no cook in the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody.